The families of those on board AirAsia flight QZ8501 are being asked to stay near the East Java Police Headquarters in Surabaya so they can be on hand to help identify bodies. The disaster victim identification team has the necessary background information to identify all 162 people on board the flight, but the bodies are decomposing. Kesulitannya ya kalau misalnya mereka berangkat satu keluarga, berarti kan informasi yang kita dapatkan adalah dari pihak di luar keluarga ya. Jadi mungkin datanya ada yang kurang lengkap, tapi ya itu kita berusaha meminta data menggali dari keluarga yang ada, terutama seperti tadi properti pribadi atau foto-foto yang dimiliki oleh keluarga, dental record gitu.